Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif beserta istri Zulfa Fadil yang sekaligus sebagai bunda pendidikan anak usia dini atau PAUD menghadiri langsung acara peringatan Hari Anak Nasional. Acara yang berlangsung meriah tersebut dilaksanakan di Gedung Pemuda Baramulia dengan mengusung tema Anak Tangguh Indonesia Lestari. Selain itu juga tampak hadir Wakil Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Nuraini Zubir, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zulfadli beserta rombongan, para orang tua anak, serta seluruh anak-anak berusia dini yang terpantau mengenakan pakaian adat khas Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan bahwa dalam membangun dan menciptakan anak yang cerdas, para guru tidak hanya harus mendekati anak-anak saja, melainkan juga harus menjalin sinergi bersama dengan orang tua murid, sebab sebagian besar kegiatan anak lebih banyak di rumah. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga memastikan seluruh anak-anak di Batanghari memiliki identitas berupa akte kelahiran dan kartu identitas anak. Selain itu juga memastikan tumbuh kembang anak yang wajar atau tidak stunting, memastikan anak terlayani pendidikan dan kesehatan secara maksimal, melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, serta memastikan mendapatkan layanan sosial. Pada kesempatan ini, Bupati Fadil Arif juga mengucapkan terima kasih atas seluruh kontribusi dari instansi vertikal, serta seluruh stakeholder dan seluruh anggota gugus tugas KLA Batanghari. Dan seluruh anggota gugus tugas KLA Batanghari terhadap penyelesaian seluruh tahapan pelaksanaan evaluasi KLA tahun 2022 dan capaian tahapan dilewati, di mana Kabupaten Batanghari berhasil memperoleh anugerah penghargaan Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2022 ini. Bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan guru PAUD sehingga ada diskusi pada saat anaknya yang mungkin ada hal tertentu anaknya di sekolah itu bisa diskusikan kepada orang tuanya. Takutnya orang tuanya saking sibuknya, saking cueknya, sehingga tidak bisa memonitor perkembangan anaknya. Mungkin anaknya menuju ke ofisnya, ya. Mungkin anaknya sangat bandel, atau anaknya memang tidak peduli dengan sesuatu hal yang diajarkan. Komunikasi ini yang tidak terjadi dengan baik selama ini di Kabupaten Batanghari. Batanghari, Agustian Bungo TV.